Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya datang ke Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang untuk mendapatkan gambaran tentang peristiwa tanggal 1 Oktober malam di sini. Kita tahu telah dibentuk tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Pak Menko Polhukam, dan kita harapkan nantinya tim ini segera bisa menyelesaikan tugasnya sehingga kita tahu betul-betul penyebab utama dari tragedi tanggal 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan Malang. Saya sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 untuk memperbaiki baik itu yang namanya pintu gerbang, kemudian posisi duduk, pagar dan lain-lainnya sehingga keselamatan penonton, keselamatan supporter itulah yang ingin kita utamakan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.